Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari pertama lockdown ataupun halangan pergerakan bagi rakyat. Walaupun terdapat percanggahan dan bolak-balik dari menteri ke menteri yang sebenarnya amat mengelirukan. Dan jelas daripada kenyataan ini, beberapa kelompok yang punya pengaruh boleh melobi untuk mendapatkan ruang, seperti mana umpamanya peringkat awal bila diarah semua kilang termasuk kilang arah ditutup, hari besoknya dibuka kemudian ditutup lagi. Ini akan menambah keraguan dan menghakis keyakinan rakyat terhadap kewibawaan dan keterampilan kerajaan dalam menangani masalah COVID-19 ini. Dan inilah yang disebut bila gagal, dia akan kian bertambah parah dengan kelemahan dan kelembaban mereka. Tapi pada malam ini saya nak mulakan dengan jumlah. Bila disebut seolah-olah sekarang ini menurun jumlah, saya nak jelaskan penurunan ini adalah kerana jumlah ujian yang jauh lebih kurang. Kalau kita lihat rajah di hadapan, terdapat kenyataan bahawa jumlah yang diuji pada 29 Mei 126,480, yang positif 70.1%. Jadi naik 10,000. Tetapi 31 Mei jumlah itu turun lebih dari 20,000 orang yang diuji, ya. Dari 126 turun ke 89,227 dengan kadar positif lebih kurang 7.7%. Maka sebab itu kita lihat ada penurunan, ya. Walaupun pada umumnya kita lihat jumlah ini memang masih membimbangkan dan meletakkan kita di garis yang atas di ketimbang negara-negara lain di dunia, ya. Tapi saya nak sebut Selangor meningkat kerana ujian itu menyeluruh. Saya kurang pasti apakah ada arahan untuk mengurangkan ujian di beberapa negeri yang kita dengar. Mungkin Kementerian Kesihatan dan yang berkenaan boleh jelaskan mengapa ada penurunan di setengah negeri secara mendadak, ya, untuk menunjukkan kes berkurangan atau apa, saya tidak faham. Tapi ternyata berbanding dua hari yang disebutkan tadi, penurunan ujian itu lebih 20,000 orang yang menyebabkan jumlah yang positif juga berkurangan. Baik, bagaimana tentang kes yang kita lihat sekarang ini? Kalau dilihat mengikut nisbah penduduk 1 juta, jadi kita lihat banyak peningkatan itu, satu kadar yang sangat membimbangkan, malapetaka menimpa negara kita. Dan jumlahnya seperti yang kita lihat menyebabkan kita di atas paras India, dan ini di media India saya lihat juga menjadi satu isu yang besar, ya. Kita akan juga tahu, ya, apa di antara masalah terpuncanya. Ada yang menyebut kerana rakyat engkar dan 200 ribu yang keluar pulang kampung dan sebagainya masa Aidilfitri. Tapi ini tertanduk kepada arahan pemerintahan. Kalau pemerintah atau kerajaan itu tegas tidak benarkan satu hal, jadi mengapa nak salahkan rakyat? Kerja apa pimpinan ini, ya? Semua salahnya rakyat. MySejahtera tidak berfungsi, salah rakyat. Salah alamat, salah rakyat. Tak daftar, salah rakyat. Jadi yang mereka dibayar gaji begitu tinggi ini untuk buat kerja apa? Ini juga satu soalan yang mereka harus jawab
ya, dan bukan sekadar memberi ugutan. Kita lihat sekarang ini kalau ada pula tindakan ya, at-tahasutan ya, terhadap yang mana-mana yang mengkritik. Dan sekarang yang anti-vaksin, anti-vaksin ini ada di mana-mana. Bukan saja orang yang tidak berpelajaran, orang pintar juga ada pandangan sedemikian ya. Tapi jumlahnya kecil. Yang daftar untuk mendapat vaksin ini masih 9 juta, 10 juta yang belum perolehi vaksin. Kemudian dalam pengalaman saya semalam seharian di Port Dickson, saya pergi ke rumah. Ada keluarga Cina, ada keluarga Melayu, keluarga India. Yang miskin, kadang yang tua ataupun yang OKU. Mereka bila diterangkan vaksin, dia kata, makcik tak sakit. Kita terangkan ni perlu untuk selamatkan makcik, anak-anak, anak cucu datang. Terus disetuju, kita daftarkan MySejahtera. Dan kita bagi tahu, kita akan bawa teksi, kerana pemandu teksi pun banyak tidak ada tugas sekarang. Kita dapatkan mereka bersama sukarelawan untuk membawa mereka ke tempat vaksin. Jadi program imunisasi ini akan jauh lebih berkesan ya. Tetapi inilah keadaan dia. Kalau kita lihat, kerana kegagalan kita menangani masalah ini, ini dia jadikan masalah. Jadi takutkan rakyat. Kalau tidak daftar ini salahnya, kalau anti vaksin ini salahnya. Usaha cara positif tidak ada. Sebab itu saya tegaskan semalam di Port Dickson juga, orang yang sibuk-sibuk bercakap susah daftar, orang yang tak mau daftar, kawasan orang Melayu, kawasan tak daftar, sudah. Orang ini juga bila datang pilihan raya, berempas pulas. Pastikan tiap kampung, tiap orang, kawasan pedalaman, orang asli, kawasan Corot, orang EOKU, dia angkut semuanya untuk mengundi. Tapi bila untuk keselamatan rakyat dan keselamatan negara, tidak ada satu komitmen yang sama. Baik, saya nak sambung tentang kadar kematian sekarang. Ya, kita sudah sebut tentang kadar kematian ya. Tetapi yang saya nak tekan di sini ialah kematian sebelum sampai ke hospital ya. Jadi yang disebut BID, brought in dead ya. Maknanya pemantauan kita ni ada keterbatasannya. Kita tidak tahu sama ada dia positif, kita tidak tahu sakitnya tenat, dan bila dibawa sampai baru kita tahu. Baik, apa yang mengusing kita apa? Kalau kita lihat umpamanya raja ini dari 1 Mei, dan saya ada juga angka daripada bulan April ya, 35 yang bulan Mei, bulan April sebelum Mei, dan 93 yang terakhir ini. Jadi penambahan itu adalah 165.7% mengikut Kementerian Kesihatan. Maksudnya peningkatan yang mendadak. Dan ini lebih membimbangkan, kerana bila ada kematian di satu kampung atau satu kawasan mungkin selalunya miskin bandar, dia akan memberi kesan kepada seluruh kelompok di situ. Dan ini saya sengaja paparkan untuk menunjukkan kepada kita bahawa menangani masalah ini dalam keadaan yang sangat haru biru dan lemah dan lembab ya. Balik pada persoalan pokok ya, kita telah kehilangan 5-6 bulan simpang siur soal vaksin. Sampai sehari ini kita nak tahu berapa jumlah vaksin, dan benarkah dia tidak diedarkan kepada syarikat-syarikat, dia cuma diedarkan langsung kepada rakyat. Kita cadangkan berbulan-bulan sudah menggunakan klinik-klinik kesihatan swasta, GP, general practitioners, yang boleh jaga anak cucu kita vaksin segala penyakit, tetapi masih tertangguh. Kena daftar, pelbagailah alasan yang remeh, kena tangguh, kena bagi tahu, kena lapor kepada menteri. Ini hal-hal yang patut kita permudahkan supaya roll out vaksin itu dapat disegerakan. Pagi tadi Kabinet Pakatan Harapan telah mengeluarkan satu kenyataan ya,
yang mengulas pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Mahathir Yassin. Tak boleh dengan sedikit-sedikit upah ini kita boleh menggabui mata rakyat tentang kegagalan pokoknya. Ini kegagalan yang parah kerana ada orang harus menjawab atau bertanggungjawab soal kematian, sakit parah dan positif yang begitu ramai. Dan diumumkan umpamanya jumlah yang agak ya, seperti biasa, besar bunyinya, 40 bilion ringgit. Tetapi sebenarnya suntikan tunai baru itu hanya 5 bilion ringgit. Dan jumlah-jumlah yang diberikan itu sebenarnya jauh daripada memenuhi keperluan asas masyarakat, terutama yang susah, tentunya B40 tetapi juga M40 yang terkesan daripada lockdown dan sekatan-sekatan yang dikenakan dan batasan mereka urus peniaga. Jadi ada orang tanya bagaimana pendapat kita tentang lockdown. Lockdown kalau perlu itu satu soal, tapi soalnya kamu dah buat satu kamu dah membuat dasar yang menyebabkan kelemahan besar. Kamu telah melambatkan pesanan vaksin, kamu telah lambat dari segi suntikan, pelbagai alasan diberikan, sampai sekarang belum ada ketelusan. Kita tanya berapa kos, berapa jumlah, bila sampai, itu berdolak-dalik dan tidak ada yang jelas. Dan sekarang yang beban, yang menanggung beban adalah rakyat. Soalan-soalan yang kita kemukakan tidak dijawab. Yang dijawab itu hanya sindiran dan kecaman, orang lain semua tidak bertanggungjawab. Mereka lah serba mengerti, tetapi mereka tak tahu bahawa jumlah kematian bertambah dan unjuran penambahan kes COVID juga akan bertambah. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah memelihara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.